Mie RM1 je dia ambil. Simpan lada. My god. Makan terus. Tamu tuaran terbaik. Nampak Gunung Kinabalu eh? Sekarang kami berada di Kuala. Kedai legend. Yes, sudah berada di dalam tamu. Tengok buah-buahan. Bambangan pisang, tuhau, durian, dalit gitu. Oh, dalit. Satikat berapa? Ini murah. Ini durian dalit yang besar punya. Warna oranye sih dia, oranye. Pertama sekali yang kami tengok best ialah kedai lemak dia tadi. Restoran legend. Ada arnab. Rambutan, mangga, kau beritahu apa saja. Sayur pakis. Pembelian oleh JB. Halo guys, jangan lupa orang support. Tegur kami di sini. Jangan lupa support dari kami. Orang sabahan. Orang mana tuaran? Sini. Oke, okay, boleh. Oke, okay, okay. Bye. Subscriber. Tarap RM5 ada, RM4 ada, RM3 ada. Ini RM5 cantiknya nih. Cantiknya ini bikinan ya. Cepedak. Kui. Nih RM3 pun cantik. Murah. Ini tarap yang paling cantik lah ini. Musim buah sudah apa ini sekarang nih? Rebung. Ada rebung. Sirih. Terlalu banyak buah-buahan. Oke, okay, pinang pula si JB nampak. Apa pula? Tapi belum ada yang kena potong. Rambutan, nanas, bambangan, tempenyek, nanas lagi. Wih, memang banyak pilihan di sini. Ya, lada putih. So, RM5 banyak nih untuk bawa balik ke KL. Jual di bawah. Hah? Di KL tidak jual ini. Ada sih. Tidak hidup sana. Oh, boleh lah gitu bambangan bawa gitu. Ya. So, misi hari ini juga ialah mencari barang-barang, sayur-sayur, apa-apa saja untuk bawa balik di KL. Bambangan lah. Bambangan lah. Bawa nanti flight. JB beli sayur losu. RM3 banyak nih. Baru siap masuk macam-macam sudah beli. Sayur apa ini? Sayur apa nama ini nak? Tayahan. 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 Di sawah punya itu. Di sawah balik. Oke, okay. Tumis saja. Tumis saja. Kamu mau? Campur sama landai, landai. Rupiah. Bang. Dulu berapa? RM1. Tapi apa beli luar? Tapi re. Tidak tanam padi, tidak waktu butuh. Ini apa? Berdiri ya? Oh itu. Depan lepak. Apa yang kakak tanam sendiri sini? Apa yang hasil daripada rumah? Mana? Ini? Dari kebun. Itulah. Yang dari kebun mana? Bukan di kebun, di dekat rumah. Dekat rumah ini? Oh. Hidup sana lah? Iya. Oh, oke. Okay. Lemon. Sama piara. Lemon gitu. Lain kan? Lemon. Lain bentuk dia. Asam lemon. Asam lemon. Kalau dia bilang kurang kan? Bikin minum kopi atau kopi. Teh kan? Oh. Itu? Itu mangga. Mangga biasa? Oke. Okay. Dia jatuh. Dari rumah juga? Iya. Oke. Okay. Ini pun kan? Hah? Dari rumah. Iya, ada ke rumah. Lebih manis. Tomato. Itu pun dia ada. Musim durian juga sekarang ya. Masalahnya juga ialah saya lapar betul. Kan lapar. Breakfast belum?
Lambat bangun. Lambat bangun. Alam dah berbunyi. Sekarang jam 10 sudah, tapi banyak lagi jual ni. Sip, baik. Ingat tutup sudah. Cupcake. Apa dalam dia ni, Kak? Kari. Bagilah. Bagi 4. 4 berapa? 3 ringgit. Tengok ni, legend ni. Legend. Manis-manis. 3 ringgit saja. Saya memang tidak tahan gila, lapar gila. Apa itu? Cendol. Cendol. Besar ada 2 ringgit, plastik 2,5. Dari papaya saya puji, 1 ringgit 3. Memang sedap. Sama ada sedap ataupun aku lapar. Lapar lah. Oke, minuman saya mau Nescafe. Mie 1 ringgit si JB ambil. Kuih apa ini? Aku lupa nama dia. Apam. Apam. Ah, sedap tuh, masam-masam. Manis. Sampai hampir habis sudah. So, si JB beli mie 1 ringgit. Simpan lada. Huh. Dia punya lah ini, tuaran. My God. Kita makan terus. Layang-layang. Kek batik. Kegemaran nih. Maulah. 1 ringgit 3, okay? Kalau di KL 4-6 ringgit. Hah? 4-6 ringgit. 4-6 ringgit. Ya. Ini. Ini 1 ringgit 3. 1 ringgit 3. Ya. Ini made in Sabah. Made in Sabah. Ya. Nasi lemak ni berapa nih? 1 ringgit. 1 ringgit. Masih wujud makanan 1 ringgit. Mana kau punya mie? Habis. Habis. Astaga. Di depan kedai habis mie dia. So kami jam masuk pergi bagian bunga terus. Selepas beli breakfast. Serius guys, tamu tuaran besar betul. Astaga. Barbie doll, now baju budaya. Come on. Ini kota belut nih. Ada macam tudung-tudung ya. Boleh dapatkan ini di tamu tuaran. Terlalu banyak lokal sayur-sayuran. Hui. Kunyit hidup. Berapa? Hui, kunyit hidup. Boleh bawa balik tanam. Tak manis kan ni, manis? Mana ada manis dah cakap. So memang saya puji tamu tuaran. Terlalu banyak jualan-jualan dia. Bunga kantan. Kalau kamu ada girlfriend, kamu bagi bunga dia nih supaya boleh masak untuk kau. Dia pegang-pegang tuh, bukan dia pandai masak tuh. Halia-halia kunyit. Hui. Itulah saya cakap, memang terlalu banyak di sini jualan. Banyak ya. Tengok si JB, plastik dia. Oh. Ini kalau kamu tahu sayur ini sangat legend. Miding. Apa nama dia tuh, Kak? Lamiding. Boleh ditanam kah tidak? Yang ini kalau jumpa dia punya akar boleh ditanamlah. Okey. Tapi ini memang tumbuh liar lah dia. Liar kan? Payah. Yang ada air-air sikit. Ubat semua. Ini semua ubat-ubat lah, ubat-ubat tradisional. Bila kalau beli ini macam gambir nih. Ya. Pokok. JB lah. Salah orang. Pokok dia cakap. Kemar pak, kemar. Apa pula si JB beli itu? Jumpa sudah dia punya kegemarannya. Jumpa sudah kegemarannya. Kau punya lah ini tuaran. Dia makan dulu, dia beli makan terus. Pinang muda. Kuih apa nih? Pandan kuih. Bukan kuih ya? Oh, buat tapai. Rokok? Sigup? Tirai daun. Lepas tu simpan tembakau panjang-panjang tuh? Bukan, potong. Potong. Gila kalau mau simpan bagi habis. Lambat habis tuh.
habis satu movie, baru habis. Oh, itu set dia. Berapa itu set begitu? Satu setengah saja. Murah. Oh, JB. Woi. Berapa bulan kau tak makan pinang? Lama sudah. Satu bulan lebih. Kak, kamu tuaran sampai jam berapa? Sampai jam 1. Sampai jam 1. Kami ingat tadi jam 9 banyak orang balik sudah, belum pulang. Enggak, aku pergi belikan dulu seperti ini. Kak, belacan ini berapa? 4 ringgit. 4 ringgit? Iya. Habis sering. Belacan bawa 1 tikel. Satu ringgit, satu aja bos. Oh, ya. Mau try pak? Kau cakap rambutan kelapa. Ya, manis nih, manis daripada leci. Okey. Kalau nak kencing manis, nak boleh makan minyak. Manis dari senyumanmu. Ya, manis dari senyuman dah. Sangat luas. Jantung pisang. Saya mencari ikan masin tapi belum jumpa lagi bagian ikan masin di mana. Ini kena tanya orang nih. Kena tanya orang. Ikan bilis ada, ikan masin aku belum jumpa. Finally bila tanya-tanya orang tuh, jumpa sudah bagian ikan masin, sana ada ikan masin. Ya, yes. Sulik. Ngam tuh. Ngam tuh. Saya mau tuh. Nih. Ah. Apa ini? Sulik kah? Pembelian ikan masin dari Pegri untuk bawa pergi Kuala Lumpur. Serius guys, kalau kamu ikan masin di Sabah ini sangat sedap. Eh, sudah bayar kan? Sudah kan? Oke, okay, thank you. Belum bayar lagi, tips. Tips. Ikan bilis begini berapa kira? Kalau begini berapa kira? Oh, 2 ringgit semangkuk. Oh, 2 ringgit semangkuk. Oke. Kalau kilo, oh, 10 ringgit banyak nih. Iya, itu. Sampai di bagian ikan segar. Ketam hidup. Ketam bakau. Senyum kok ketam. Berapa itu? Hah? 15 satu kilo. Oke. Senyum. Oke, bagian ikan. Rp4 ini 2 kilo 7 ringgit ya, sini. Hai. Subscriber. Ada orang kenal. 3 hari saja, balik sudah Isnin. Besok. Oke, okay. Bye. Apa ini? Lukan. Lukan? Oke, okay. Berapa begitu? 8 ringgit. 8 ringgit satu tempok. Kita tanya lah, udang di Sabah nih, satu tempok begini berapa? Itu 15. 15 saja, banyak nih. Buli 14. 14 pun buli. Gila, makanan ketang, fresh saja banyak. Ya, ketang. Ikan fresh banyak. Tengok sebelah ini, The Legend One Lato. Ikan bilis yang belum kering, agar-agar laut. Oh, agar-agar laut. 10. Sekilo 10 ringgit saja. Di tamu ni aku nampak jembatan gantung. Okey, tuna. Belikan. Basung 5 ringgit. 5 ringgit, 1 kilo. Baru sampai, masih hidup lagi dalam tu. Ini betul-betul fresh ni. Basuk. Jembatan gantung. Tuaran. Tengok kondisi dia. Wih, kayu buruk-buruk. Berani gak ngopi tengah? Beranilah. Pelan-pelan. Berani kamu? Oke. Ini baru jembatan gantung. Sampai ujung. Nah, jaga ah. Ada yang begini lantai dah. Adakah kamu berani? Yes, sampai penghujung. Yuh. Tuaran.
biarpun jembatan gantung dia banyak-banyak rusak begini, tapi okey sebenarnya, masih kuat. Harap-harap dorang maintenance lah, kayu, tukar kayu kan. Sebab ini penghubung kampung sebelah kepada tamu ataupun pekan tuaran, senang sikit orang jalan pergi sini. Selesai jembatan gantung tuaran. Setelah pembelian semua inilah barang-barang, macam stok satu minggu mau tinggal di pendalaman. Ekor dia kembang. Berapa satu ekor? Burung RM50 seekor. Kecil sih, kecil. Keren. Tengok. 1/10 berapa bagi di tamu tuaran ini? Aku 10. Sebab banyak betul jual murah-murah. Saya 8 lah. 8. 8. 1/10 terus. Lada kalau mau tahan begini kan? Ya. Jangan kalau simpan buka ni dia, jangan buka. Simpan cuka tu lain. Kalau mau tahan yang tiada cuka, simpan tisu dulu. Ngam. Simpan tisu di bawah ni baru simpan lada di atas. Satu lada. So dekat tamu tuaran ada kedai menjual burung. Burung, ayam, anak anjing, noba. Kedai ini di hadapan balai bomba. Okay, last sekali sebelum balik, apa yang saya mau cari ialah durian dan tarap. Manis ke tu? Ya, manis. Puas hati punya itu. Puas hati punya. 1 kilo 6 ringgit. Boleh coba. Satu. Baik si punya rambutan. Bagi satu ni. Oh, yang mana ini? Okay. Mantap. Seterusnya, misi mencari tarap. Kita bagi habis lah ni kakak punya ni tarap ni. Boleh makan terus ni kan? Thank you. Tengok ikan karuk. Berapa tu? 10 ringgit. 10 ringgit dua pasang. Satu pasang. Satu pasang. 10 ringgit. Untuk jaga rumah. Untuk jaga rumah. Akuarium? Tetap sini lagi dulu. Selesai di tamu tuaran dan pekan tuaran. Setelah 10 tahun tidak pergi, datang balik. Kita tengok ada apa lagi. Kami mencari kedai-kedai legend untuk makan. Tengok kedai lama ni. Hui, zaman dulu ni. Ya, jumpa sudah kedai Chinese Taiping. Penat? Ini tamu yang sampai berpeluh tadi. Besar tu. Puas hati. Kita tidak pusing hati lagi tau. Pasti saya suka dia punya anti-anti, inak-inak dia ya. Mesra. Mesra ni? Paling mesra. So, Tuaran, you win. Okay, orang-orang Tuaran, you win. Ramah. Yang orang kenal kami pun tegur-tegur macam tu je. Betul. You guys are the best. Ya. Okay, sementara tunggu makanan, aku mau tunjuk ni satu kedai ni legend. Betul. Ni nak. Tengok. Suasana dia. Tidak semestinya tempat pelancongan sejak kamu cari. Kalau kamu pergi mana-mana sesuatu tempat itu, di pekannya pun kamu boleh feel betul-betul Sabah punya. Seperti inilah sekarang kedai-kedai lama, dia punya nilai emosional tu kan. Blogging in public. Di Tuaran.